Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika. Di video kali ini saya mau share cara untuk mengatasi akses ditolak saat membuka folder di Jar Archiver untuk yang terbaru di tahun 2023. Dan sebelum ke inti videonya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan saja diklik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke inti videonya. Oke brother, dan di sini saya akan perlihatkan kepada kalian untuk akses ditolak saat membuka folder di Jar Archiver. Dan di sini biasanya untuk folder yang akses ditolak di Jar Archiver adalah saat kita mau membuka folder data. Nah, seperti ini brother. Jadi saat membuka folder data muncul tulisan seperti ini. Untuk menulis data ke kartu SD eksternal Android atau data harus memilih jalur ke direktori rootnya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita pencet batal, maka akan muncul akses ditolak brother. Di sini kita kembali terlebih dahulu. Dan untuk cara mengatasinya, di sini kalian klik di bagian data lagi. Di sini kalian klik OK. Nah, di sini kalian pilih saja gunakan folder ini. Di sini kalian izinkan. Dan di sini untuk akses ke folder datanya sudah bisa dibuka brother. Nah, di sini kan untuk akses ditolak di Jar Archiver-nya sudah menghilang brother. Jadi bisa dipastikan untuk tutorial ini 100% berhasil. Mungkin cukup sekian saja brother untuk video dari saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, diklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Saya Andi Sardika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.